Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, ayuhal ikhwah sekalian, ya alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat hidayah, iman dan Islam serta kesehatan, ya, sehingga kita dapat melanjutkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya berupa ilmu yang dapat mengantarkan antum kepada pemahaman yang benar kepada kitabullah dan ilmu yang dapat membantu antum untuk memahami, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga nantinya antum dapat membaca karya-karya para ulama yang luar biasa yang telah mengabdikan hidup mereka dalam melayani agama yang mulia ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang diridhai oleh Allah yang dapat mengantarkan kita kepada surganya kelak di yaumil akhir dan yaumil kiamah. Amin. Taib, pada pertemuan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahu, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang adawatul istifham, ya, adawatul istifham sampai kita membahas al istifham an madmunil jumlah al mamfiyah, ya, sampai di situ. Maka bagi yang belum paham silahkan antum dengarkan apa yang sudah Ustaz jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, karena pelajaran ini banyak maka Ustaz akan tidak melakukan yang namanya review pelajaran yang lalu karena akan banyak memakan waktu sehingga menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi yang baru. Maka kita langsung saja masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu al-amru wan-nahyu wan-nafyu. Al-amru wan-nahyu wan-nafyu. Ya, perhatikan. Awalan al-amr, ya. Jadi judul kita hari ini adalah al-amru, perintah, wan-nahyu, larangan, wan-nafyu dan penafian. Tahu itu apa penafian? Penidakan artinya menidakkan, ya, menyatakan tidak pada hal atau pada suatu hal. Bisa dipahami, ya? Baik, langsung kita masuk ke pembahasannya. Awalan yang pertama al-amru. Tengok di sini al-amru. Qala al-abu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, berkatalah seorang ayah kepada anaknya seraya menasehatinya. Berkatalah seorang ayah kepada anaknya seraya menasehatinya. Seraya itu artinya sambil, ya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Kemudian sa'idil muhtajina. Ya, ini sa'idnya ini boleh antum rubah dia menjadi baris kasrah. Sa'idil muhtajina. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian selanjutnya qul. Kemudian sa'id. Kemudian ihris. Ketiga kata ini qul, sa'id, ihris adalah af'alu amrin, adalah fi'il-fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Ya, jadi antum memerintahkan orang dengan kata kerja ini. Dengan kata kerja ini antum memerintahkan orang supaya dia melakukan suatu perbuatan. Taib. Nasaha abubnahu qailan. Nas wa nasaha abubnahu qailan. Lihat cara bacanya. Wa nasaha abubnahu qailan. Nah. Ya, lituhafiz, ya, lituhafiz 'ala shalati wal tajtahid, ya, wal tajtahid
fi darsika, ya, lituhafiz ala salati wal tajtahid fi darsika. Dan yang pertama, tuhafiz dan tajtahid, ya, dua kata ini adalah fi'lani mudari'ani, ya, dua fi'il mudari' subiqa yang didahului yang keduanya. Maksud keduanya adalah tuhafiz dan tajtahid ini keduanya didahului oleh lamul amr. Nah, lamul amr itu ini, yang pertama ini li tuhafiz. Jadi kalau ditanya, Ustaz, mana lamul amr? Jawabannya adalah huruf lam yang berada di awal fi'il mudhari yang menyebabkan fi'il mudhari-nya menjadi baris sukun. Kalau ada huruf lam yang seperti itu, kemudian fi'il mudhari-nya berbaris sukun, ketahuilah lamnya tersebut adalah lamul amr. Lam jumpa fi'il mudhari dan barisnya sukun. Itulah fi'il, itulah dia lamul amr. Ya, baik. Uslubul amr. Uslub ini artinya bentuk-bentuk. Uslub ini artinya bentuk. Uslubul amri, bentuk memerintah. Ya, tengok cara bentuknya ini. Huwa uslubun, yaitu suatu bentuk atau gaya yatimmu fihi talabu husuli fi'lin minas sami'. Yaitu adalah suatu gaya atau suatu bentuk yatimmu fihi, yang dalam bentuk itu yatimmu sempurna talabu suatu permintaan husuli fi'lin minas sami', ya, meminta dilakukannya suatu perbuatan dari si pendengar. Jadi uslub sami' ini adalah gaya bahasa yang antum pakai supaya orang melaksanakan apa yang antum perintahkan. Antum misalnya memerintahkan kepada adik antum untuk melakukan suatu perbuatan, pakailah uslubul amri ini. Bisa dipahami, ya? Taib. Wa yatahaqqaqu dzalika an tariq. Nah, uslubul amr ini bisa diwujudkan, ya, bisa dihasilkan an tariq, melalui cara. Yang pertama, tengok fi'il amr. Jadi kalau antum mau memerintahkan orang, uslubul amrnya yang pertama antum gunakan adalah fi'il amr. Uslubul amr tadi artinya gaya perintah. Gaya perintah yang pertama kalau antum ingin memerintahkan orang supaya dia melakukan suatu perbuatan adalah dengan bentuk fi'il amr. Jadi fi'il amr ini masuk ke dalam uslubul amri. Jadi uslubul amri itu ada beberapa. Salah satunya adalah fi'il amr. Contohnya apa? Nah, ini bentuknya. Qul Sa'id. Nah, qul, katakanlah. Kalau dalam bahasa Indonesia, bila suatu kata kerja diakhiri dengan lah, biasanya kata tersebut berubah menjadi kata kerja perintah. Bacalah, makanlah, tidurlah. Bukankah ini semuanya untuk memerintah? Nah, maka seperti itulah halnya dalam bahasa Arab, namanya adalah fi'il amr. Bisa dipahami, ya? Nah, kemudian selanjutnya ada kata sa'id, artinya bantulah. Nah, gitu dia, ya. Nah, ini uslubul amr yang pertama, yaitu fi'il amr. Kemudian kita masuk yang kedua. Uslubul amr yang kedua adalah al-fi'lul mudari'ul masbuqu bilamil amri. Fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Nah, ingat tadi kan lamul amr itu gimana, kan? Nah, tengok dia. Li tuhafiz, li tajtahid. Nah, kalau ada wanya kayak contohnya ini tadi, wal tajtahid, gitu bacanya. Jadi lamnya dimatikan, tapi kalau misalnya yang pertama li tuhafiz itu harus dikasrohkan karena enggak ada kata di depannya. Kayak di wal tajtahid ada huruf wanya. Kalau li tuhafiz ini lamnya antum sukunkan, antum enggak akan bisa membacanya. Enggak mungkin gitu bacanya, kan? Li tuhafiz ala salati wal tajtahid fi darsik. Bisa dipahami, ya? Baik. Lanjut. Tadrib, latihan. Haddid uslubal amri fi ma ya'ti.
Wadhkuri surata allati jaa 'alaiha. Tengok sini, tentukanlah uslubul amr pada latihan-latihan berikut. Wadhkur as-surata allati jaa fiha. Kemudian sebutkanlah surah bentuknya, gambarnya dari contoh-contoh yang ada di bawah ini. Lihat di sini. Qala ta'ala, ya Allah berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya mudah ya. Nah, insyaallah antum tahu. Tengok di situ. Ini adalah surah Luqman. Coba kita tengok di sini. Mana yang fi'il amr? Ya bukan, itu huruf. Bunayya itu isim. Aqimis salat, tegakkanlah salat. Nah, kalau ada lah tadi berarti kata kerja, ya. Maka aqimis salat, dirikanlah salat, berarti aqim fi'il amr. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan, fi'il amr juga. Wanha 'anil munkar, dan laranglah orang dari berbuat kemungkaran, ya. Nah, fi'il amr lagi. Kemudian wasbir, dan bersabarlah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyamudda lahu fi umurihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a mitatas su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Tengok di sini, man sarrahu ayyumadda lahu fi umurihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a mitatas su'i falyattaqillaha wal yasil rahimah. Hanya ada dua di sini. Yang pertama falyattaqi. Nah, falyattaqi, nah di sini lamul amr, ya. Yattaqi di sini barisnya enggak bisa dia kasroh, karena ini adalah fi'il mu'tal akhir yang tanda jazamnya bukan dengan tanda kasroh, tapi dihapusnya huruf illat. Nah, bagi anak kelas 9 mungkin ada yang sudah mengetahui hal ini. Silakan tanya kepada yang tahu, karena di sini akan makan banyak waktu kalau Ustaz jelaskan lagi. Ustaz, apa itu harus dihapusnya huruf illat? Nah, itu nanti susah. Tanya sama kawan yang tahu. Kemudian wal yasil rahimah, ya. Dan hendaklah yasil menghubungkan atau menjalin rahimah, ya. Rahimnya artinya bersilaturahmi. Kita coba baca artinya, karena ini penting, ya. Tengok di sini. Man sarrahu, siapa yang merasa senang, ayyumadda lahu fi umurihi, jika umurnya dipanjangkan. Yumadda itu dipanjangkan, makanya dalam ilmu tajwid man artinya apa? Panjang. Jadi yumadda itu artinya dipanjangkan untuknya, lahu fi umurihi, ya, umurnya. Wa yuwassa'a lahu fi rizqihi, dan dilapangkan untuknya rizkinya. Wa yudfa'a mitatasu'i, dan dijauhkan, yudfa' dijauhkan, dijauhkan darinya mitatasu, kematian yang buruk. Artinya apa? Su'ul khatimah. Falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wal yasil rahimah, dan hendaklah dia bersilaturahmi. Baik, kita sambung. Qala syair, seorang penyair berkata, idza kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasada ar-ra'yi an tataraddada. Lihat di sini. Idza kunta za ra'yin fakun za azimah. Nah, di sini hanya ada satu bentuknya, kun. Ya, kun ini adalah fi'il amr. Kita coba artikan, ya. Syair-syair Arab itu makna-maknanya dalam sekali. Jadi kalau kita lewatkan begitu saja sangat rugi. Coba kita baca, ya. Idza kunta za ra'yin, jika kamu memiliki sebuah ide, fakun za azimah,
maka jadilah kamu orang yang mempunyai keinginan keras. Ya, za itu artinya sebenarnya pemilik, maka jadilah kamu pemilik keinginan yang keras. Kalau kita artikan kata per kata jadi seperti itu, tapi Ustaz akan menerjemahkan yang mudah bagi antum. Idza kunta za ra'yin, jika kamu memiliki sebuah ide, fakun za azimah, maka kamu juga harus memiliki keinginan keras atau tekad. Fa inna fasada ra'yi, karena sesungguhnya rusaknya sebuah ide, an tatarot dada, jika engkau ragu-ragu. Nah, jadi kalau antum sudah punya ide atau rencana yang sudah matang, maka jangan ragu-ragu. Nah, idenya tapi harusnya yang baik, jangan yang jahat, ya. Taib. Kita sambung. Waqala syair, berkata juga seorang penyair, litakun hayatuka kulluha amalan jamilan tayyiban. Litakun hayatuka kulluha amalan jamilan tayyiban, ya. Wal tamla al ahlamu nafsaka fil kuhulah wassiba. Kuhulah ini Ustaz kurang jelas lah, ya. Jadi kita coba artikan yang Ustaz tahu aja. Litakun hayatuka kulluha amalan jamilan tayyiban. Hendaklah. Nah, kalau tengok gayanya, ya, hendaklah, gitu cara ngartikannya. Hendaklah seluruh kehidupanmu menjadi, ya, sebuah ambisi ataupun cita-cita jamilan yang indah, thayyiban, lagi bagus. Wal tamla'il ahlamu nafsaka, dan hendaklah mimpi-mimpi itu memenuhi dirimu. Jadi mimpinya di sini jadi fa'il, ya. Wal tamla'il ahlamu nafsaka, nafsakanya jadi maf'ul bihi. Fil kuhulah wassiba, siba ini artinya masa kecil. Kuhulah nanti antum cari apa artinya, ya, karena sekarang Ustaz belum tahu apa artinya. Taib, di sini kita tengok mana yang dia uslubul amarnya. Uslubul amarnya ada beberapa di sini, ya. Tengok di sini. Li takun. Nah, ini li lamul amar, karena kunnya, nunnya baris sukun. Kemudian juga dihilangkan huruf wawunya, ya. Harusnya kan takunu. Nah, di sini jadinya li takun. Nah, hayatuka kulluha amalan jamilan thayyiban wal tamla'il ahlamu nafsaka fil kuhulati atau fil kahulati wassiba, ya. Kemudian wal tamla sama dengan litakun tadi, ada lamul amr, bisa dipahami, ya. Taib, kita lanjut. Tsanian an-nahyu, tengok di sini. Iqra'il amsilatal atiyah wa hawil an tata'arrafa 'ala ma fiha min nahyin. Tengok, bacalah contoh-contoh berikut dan berusahalah untuk mengenali bentuk-bentuk larangan di dalamnya. Di sini ada larangan-larangan, ya. Tengok di sini. Min aqwalil hukama, di antara, ya, nasihat-nasihat para orang yang bijaksana. Hukama jamak dari hakimun, ya. Di antara nasihat-nasihat para ahli hikmah. Ah, gitu aja kita artikan. La apa ini? La tau, la ta'jal ma tastati amalahu al-yawma, ya. La ta'jal atau la tu'jal, ya. Ma tastati'u amalahu al-yawma. Janganlah, ini artinya, ya. Janganlah kau akhirkan sesuatu yang kamu dapat mengerjakannya hari ini. Kemudian la takun ananiyan. La takun ananiyan. Janganlah kamu jadi orang yang egois, ya. Janganlah kamu jadi orang yang egois. Kemudian la tashtari ma lasta fi hajah ilaih. Janganlah memberi yang, afwan, ya, janganlah kamu membeli yang tidak kamu butuhkan. Ma lasta fi hajatin ilaih. Nah, ini gaya bahasanya cantik. Jadi antum kalau ingin bisa berbahasa Arab dengan yang bahasa Arab yang rasa-rasanya itu paten atau mantap, tirulah kalimat-kalimat seperti ini. La tashtari ma lasta fi hajatin ilaih. Janganlah kamu memberi sesuatu yang kamu tak butuh kepadanya. La tujadil kasiron.
janganlah kamu banyak berdebat. Kemudian lanjut, tengok sini. La tastakhdim ahadan, ya. La tastakhdim ahadan lima tastati'u an ta'malahu binafsika. Janganlah kamu menggunakan atau memerintahkan seseorang pada sesuatu yang kamu sendiri bisa melakukannya. Janganlah kamu memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang kamu sendiri dapat melakukannya. Baik. Tengok tadribnya di sini. Ya. Inha, ya, naha yanha, berarti inha, ya. Inha shadiqan laka'an. Tengok apa di sini perintahnya. Laranglah temanmu dari, tengok di sini apa? As-sahar tawilan, banyak begadang. Nah, jadi antum buat dalam bentuk fi'il nahi. Kemudian at-tashaghulu 'anil salat, ya. Apa arti at-tashaghul? Ya. Sibuk dengan hal-hal lain yang dapat meninggalkan salat. Itu arti at-tashaghul. Sibuk dengan hal-hal lain yang dapat menyebabkan antum meninggalkan salat. Itu arti at-tashaghulu 'anil salat. Kemudian musahabatil asrar. Antum buat fi'il nahi, ya, yang antum gunakan untuk mencegah kawan antum dari musahabatil asrar, berteman dengan orang-orang jahat. Kemudian apa lagi yang antum larang kawan antum untuk melakukannya? Al-israfu fi tanawulil at'imah. Berlebihan dalam makan, ya. Berlebihan dalam makan. Taib. Lanjut. Al-ijabah. Tengok cara jawabnya. La tashar tawilan. Janganlah kamu banyak begadang atau jangan begadang terlalu lama. Nah, gitu. La tatashaghal 'anil shalat. Janganlah kamu sibuk melakukan hal lain yang melalaikan salat. La tusahibil asrar. Janganlah kamu bersahabat dengan orang-orang yang jahat. La tusrif fi tanawulil at'imah. Janganlah kamu berlebihan dalam makan, ya. Baik. Salisan an-nafyu. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nafyu. Ya. Tengok di sini. Yu'addan nafyu bi'adawatin mu'ayyanah. Nah, nafi dapat dilakukan atau dibuat bi'adawatin mu'ayyanah dengan beberapa perangkat tertentu. Saufa nata'arrafu 'alaiha min khilali ma ya'ti, ya, yang akan dapat kita ketahui dari cara-cara berikut atau dari cara berikut. Pertama, antum menggunakan lan. Taib, ya, sepertinya waktunya sudah habis, maka pahami apa yang Ustaz ajarkan hari ini dengan baik, insyaallah antum akan dapat memahaminya dengan benar sehingga dapat membantu antum dalam memahami pelajaran yang berbahasa Arab. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.